Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi anugerah, diberi rahmat oleh Allah sehingga masih dapat melanjutkan apa yang telah kita programkan, yaitu mengaji kitab Tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim karya beliau Profesor Dr. Muhammad Syed Tontowi, Allah yarham. Sebelumnya kita telah menjelaskan bagian awal dari surat Al-Fatihah, ta'awudz sudah ya, kemudian bismillahirrahmanirrahim juga sudah, basmalah sudah, kemudian lafal alhamdulillahirrabbilalamin juga sudah, kaitannya dengan ar-rahmanirrahim juga sudah. Nah sekarang kita masuk bagian yang selanjutnya, bagian ayat yang selanjutnya, yaitu kalamullah maliki yaumiddin. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fit dharain amin. Maliki yaumiddin. Ba'da an bayyana subhanahu li 'ibadihi mujibati hamdihi wa annahu al-jatiru wahdahu bil hamdi li'annahu al-murabbi ar-rahim wal mun'im al-karim. Atba'a dzalika bibayani annahu subhanahu maliki yaumiddin. Nah, ini beliau mu'alif pertama kali menjelaskan munasabah atau kaitan antara ayat 1 dengan ayat yang lain, atau kaitan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang kita bicarakan ini. Beliau mengatakan setelah Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya kewajiban untuk memuji Allah, atau apa yang menyebabkan bahwa Allah ini zat yang hanya satu-satunya yang berhak untuk dipuji, bahwa Allah ini hanyalah apa namanya satu-satunya zat yang dipuji. Karena pada hakikatnya Allah lah yang menjadi atau yang mendidik kita, li'annahu al-murabbi ar-rahim, karena Allah adalah yang merawat, yang mendidik kita, yang maha penyayang, wal mun'im al-karim, dan zat yang memberikan nikmat yang mulia. Setelah Allah menjelaskan itu bahwa Allah adalah zat yang berhak untuk dipuji, kemudian atba'a dzalika bibayani annahu Subhanah Malik Yaumiddin. Allah mengikutsertakan, Allah melanjutkan dengan menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang memiliki hari kiamat. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kiamat. Nanti akan dijelaskan mengapa disebut Yaumiddin itu. Wal maliku wasfun minal milki bikasril mim. Lafal Malik ini adalah sifat dari kata al-milku. Jadi lafal mim, lam, dan kaf ini bisa dibaca bermacam-macam dan maknanya bisa berbeda-beda ya. Ini juga demikian, mim, lam, dan kaf ini kalau dibaca al-milku nanti artinya milik, pemilik. Kalau dibaca al-mulku nanti artinya kerajaan, meskipun sebenarnya mengarah pada substansi yang sama karena akar katanya yang sama ya kan, tapi dalam pemakaiannya nanti bisa berbeda-beda. Al-milku artinya milik, al-mulku artinya nanti kekuasaan. Kemudian kalau kita baca al-maliku nanti artinya pemilik, kalau kita baca al-maliku nanti artinya adalah yang berkuasa atau raja. Kemudian kalau kita baca yang lain al-malaku misalkan, jadinya nanti malaikat. Nah ini satu kata saja kalau dibaca bermacam-macam nanti akan berbeda, dan ini salah satu keunikan bahasa Arab. Dan kebetulan kalau kitab klasik atau kebanyakan buku berbahasa Arab
itu tidak ada harokatnya. Nah, kalau Al-Quran sudah ada harokatnya, ya alhamdulillah mudah itu. Tapi kalau kita membaca buku-buku Arab biasanya, apalagi yang klasik, itu nggak ada harokatnya. Kalau kita salah membaca, itu bisa salah pemahaman. Seperti kata yang lain, misalkan kata ba dan ro, ketika ro ditasydid misalkan. Kalau kita baca barun, artinya daratan. Kalau kita baca birun, artinya kebaikan. Kalau kita baca burun, ya artinya gantung. Bisa bermacam-macam itu. Beda harokat saja, beda arti. Makanya di sini Musonif menjelaskan, wal maliku wasfun minal milki bikasril mim. Dari lafal malik, ini adalah sifat dari kata al-mil dengan dikasroh mimnya. Nanti kalau di domah nanti artinya lain lagi. Bima'na hiyazati syai'i ma'al kudrati ala tasorrufi fihi. Maknanya yaitu memiliki suatu dan ia memiliki kuasa untuk bertasoruf atau untuk apa berkehendak apa saja terhadap sesuatu itu. Jadi namanya pemilik, ya, orang yang memiliki atau yang memiliki, ini artinya ya terserah yang memiliki. Sebagaimana kita misalkan memiliki barang, kita memiliki apa misalkan sepeda motor misalkan, nah, itu kan ya terserah kita, mau kita pakai ya monggo, mau kita jual ya silahkan, mau kita anggurkan juga enggak apa-apa, ya kan milik kita kok. Ya ini namanya al-milk. Bima'na hiyazati syai'i ma'al kudrati ala tasarrufi fihi. Artinya adalah memiliki sesuatu yang ia berkuasa atau bisa melakukan apa saja terhadap sesuatu itu. Wal yaumu fil urfi ma yakunu min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Lafal al-yaum yang diartikan hari kalau dalam bahasa Indonesia, ya hari, secara urf atau secara apa urf lugah, jadi kebahasaan, jadi yes, apa bahasa sehari-hari kita, ini adalah waktu di mana mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, ya namanya hari itu. Ini beda dengan malam. Nanti kalau dalam bahasa Arab kan ada al-yaum, ada al-lailah. Kalau al-yaum itu hari, artinya siang. Kalau al-lailah artinya malam. Ini fil urfi, ya dalam adat kita atau kebiasaan kita, namanya hari itu ya mulai terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Walaisa hadza muradan huna, dan ini bukan yang dimaksudkan di sini. Maksudnya yaumuddin itu bukan hari kiamat, maksudnya mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari hari kiamat, enggak seperti itu. Wa innama al-muradu mutlaquz zamani wa huwa yaumul qiyamah. Tapi maksud dari al-yaum di sini adalah waktu secara mutlak, tidak hari, tapi waktu yang itu dikaitkan dengan mudhaf ilaihnya yaitu ad-din, kiamat, makanya disebut hari kiamat. Bukan berarti nanti disebut hari kiamat nanti mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari, enggak ya. Kita enggak tahu hakikatnya hari kiamat nanti akan seperti apa, Allah. Wad-dinu al-jaza'u wal-hisab. Lafal ad-din, yaumuddin, maliki yaumiddin, ya kan, lafal yang ad-din ini artinya al-jaza'u wal-hisab. Artinya balasan dan penghitungan. Kok biasanya diartikan agama, Pak? Iya. Ad-din ini bisa juga diartikan agama, dan agama intinya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini identik dengan balasan dan penghitungan, ya. Artinya kita melakukan apapun akan ada penghitungannya, akan ada balas. Ini kan inti dari agama. Kalau kita umat beragama, insya Allah kita tidak melakukan sesuatu sekehendak kita, enggak. Karena kita tahu bahwa semua yang kita lakukan itu akan ada penghitungannya dan akan ada balasannya. Jika baik, insya Allah balasannya baik. Jika buruk, juga balasannya buruk. Nah, inti dari agama itu tanggung jawab. Makanya ada kata dain juga, yang artinya hutang. Hutang itu kan intinya tanggung jawab. Jadi ini dari akar kata yang sama, semuanya ke lafal ad-dain, lafal ad-din. Ad-dain artinya hutang, ad-din artinya agama. Kemudian di sini ad-din di sini diartikan hari kiamat. Karena memang pada hari itu adalah hari di mana dipertanggungjawabkan perbuatan kita. Hari agama atau hari penghitungan dan pembalasan. Jadi agama itu kita harus memahaminya. Kalau kita mengaku orang beragama, ya berarti seharusnya
kita memiliki rasa tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, karena inti dari agama itu. Yuqalu dintuhu bima sona. Ini dalam perkataan Arab, dintuhu bima sona, aku membalasnya dengan apa yang ia lakukan. Ai jazaituhu, artinya aku membalasnya ala soni'ihi. Ai jazaituhu ala soni'ihi, aku membalas perbuatannya itu. Wa minhu qauluhum kama tadinu tudan. Ada juga dalam pepatah Arab dikatakan kama tadinu tudan. Ini identik dengan karma. Kalau dalam bahasa kita itu sederhananya karma gitu. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu melakukan, kamu akan dibalas. Ai kama taf'alu tujazi, sebagaimana kamu melakukan sesuatu, kamu akan dibalas atas perbuatan itu. Nah, ini kan hampir mirip dengan karma ya. Apakah dalam Islam ada karma? Secara manawi ya ada. Allah sendiri mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan itu tidak ada balasannya kecuali kebaikan. Untuk keburukan juga iya, akan ada balasannya. Jadi ini maksud dari lafal ad-din. Wa fil hadithi al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tersebut dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, al-kayyisu itu ya, orang yang pintar adalah man dana nafsahu, orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Artinya yang ia sudah lakukan ini baik atau buruk. Kalau baik ya bersyukur, kalau buruk ya mohon maaf dan diperbaiki. Nah, ini orang pintar itu seperti itu. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia beramal untuk bekal nanti setelah kematian. Dana nafsahu ay hasaba nafsahu, disilakan oleh musannif. Dana nafsahu artinya hasaba nafsahu, artinya bermuhasabah atau menghitung-hitung atau apa, menintrospeksi dirinya. Wal makna annahu ta'ala yatasarrafu fi umuri yaumiddin min hisabin wa thawabin wa iqab tasarrufal malik fi ma yamlik. Jadi arti dari lafal atau arti dari kalamullah maliki yaumiddin ini artinya hanya Allah lah satu-satunya zat yang nanti bisa melakukan apa saja pada hari kiamat, baik itu menghisab atau menghitung amal kemudian memberikan pahala, atau menghukum manusia atas perbuatannya. Tasarrufal malik fima yamlik, seperti tasarrufnya seorang yang memiliki terhadap apa yang ia miliki. Jadi nanti di hari kiamat itu tidak ada yang bisa melakukan apapun, hanya Allah yang bisa. Artinya manusia tidak memiliki kuasa apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa gitu, tanpa izin dari Allah, tanpa kudrat atau kuasa dan kehendak Allah, tanpa izin dari Allah. Jadi karena Allah satu-satunya zat nanti yang akan memiliki tasarruf mutlak atau memiliki untuk kemampuan untuk melakukan apa saja nanti pada hari kiamat. Kama qala ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Seperti yang dikatakan oleh Allah untuk mensifati hari kiamat, yaitu hari di mana setiap nafas atau setiap jiwa ini tidak memiliki kemampuan apa-apa terhadap jiwanya itu. Wal amru yauma idzin lillah, segala urusan pada waktu itu hanya ada pada Allah. Nah, ini kalau sekarang kita masih memiliki kemampuan ya, masih bisnis di dunia, artinya kita mampu untuk melakukan sesuatu, mampu bepergian misalkan, mampu bekerja misalkan, mampu belajar misalkan, mampu, dan kita masih memiliki kehendak atau memiliki memiliki kemampuan untuk memilih. Nah, kehendak ini bersama dengan memilih, artinya kita memilih baca Al-Quran bisa, kita memilih tidur juga bisa. Nah, ini kan manusia sekarang ya, tapi nanti kalau di hari kiamat itu tidak ada. Manusia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kehendak apa-apa. Semuanya tergantung Allah itu. Dan hanya Allah satu-satunya yang memiliki kuasa dan memiliki kehendak
yang dia berkuasa untuk melakukan apa saja nanti di hari kiamat. Semuanya tergantung kehendak Allah. Nah, ini makanya disebut Maliki Yaumiddin, dan yang memiliki hari kiamat. Wa hunaka qira'atun ukhra lil ayah. Nah, di sini musannif mengatakan ayat ini memiliki qira'at yang lain, memiliki qira'ah yang lain. Wa hiya Maliki Yaumiddin, dibaca pendek, minal mulki. Wa hiya Maliki Yaumiddin minal mulki bidhammil mimi. Jadi kan ada dalam qiraat ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ini bacaan yang kita biasa yang kita baca ya, qiraat Hafiz an Hasyim itu ada juga yang membaca Maliki Yaumiddin pendek. Nah, kalau lafal, kalau dibaca Maliki Yaumiddin, ini lafal Malik ini diambil dari kata al-mulk, bukan al-milk, tapi diambil dari kata al-mulku yang artinya kekuasaan atau kerajaan. Bidhommil mim, dengan didhommah mimnya al-mulku. Kalau dibaca Malik ini nanti artinya raja atau yang berkuasa atau yang menguasai. Wa 'alaiha yakunu al-ma'na annahu ta'ala huwa al-mudabbir li umuri yaumiddin wa annahu lahu 'ala dzalikal yaumi haymanatul muluki wa saytaratuhum. Jadi kalau dibaca Malik ini artinya bukan yang memiliki tapi yang mengatur atau yang mengurusi semua perkara pada hari kiamat. Dan hanya Allah lah pada waktu itu, pada hari itu yang memiliki kekuasaan atas semua yang terjadi pada waktu itu. Fakullu syai'in fi dzalikal yaumi yajri bi amrihi. Segala sesuatu pada hari itu, pada hari kiamat, itu berjalan atas perintah Allah. Wa kullu tasarrufin fihi yanfudhu bismihi. Dan semua tasarruf pada hari itu akan berjalan dengan namanya atau atas dengan izinnya. Kama qala ta'ala limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Seperti yang dikatakan oleh Allah, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Pada hari itu Allah akan mengatakan, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Allah menjawabnya, yaitu lillahil wahidil, hanya milik Allah semata. Zat yang maha esa, zat yang maha qahhar, zat yang maha memaksa. Nah, artinya ini untuk memberikan pengertian kepada manusia, artinya jangan seolah-olah itu memiliki kekuasaan gitu. Maksudnya begini, di dunia ini kan ada sebagian orang yang memiliki kekuasaan. Misalkan ia menjadi raja, menjadi presiden, menjadi pemimpin, ya kan? Nah, dia bisa dalam tanda kutip melakukan apapun terhadap kekuasaannya itu, terhadap rakyatnya itu. Jadi seolah-olah dia memiliki kehendak penuh atau memiliki kekuasaan penuh terhadap rakyatnya. Padahal kalau ia mau mengingat atau kalau manusia tadi mau sadar bahwa nanti ada hari di mana ia tidak memiliki kekuasaan apapun. Kekuasaan yang ia miliki di dunia nanti akan hilang, akan sirna, yaitu nanti di hari kiamat di mana kekuasaan itu hanya milik Allah. Sebab itu, jadi ini seolah-olah Allah ini menantang manusia dengan lafal ini ya, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, ini seolah-olah Allah ingin kalau kamu sekarang mengatakan punya kekuasaan, tunggulah, nanti itu akan hilang semua dan itu hanya kekuasaan itu hanya milikku, seolah Allah mengatakan demikian supaya manusia ini tidak sewenang-wenang, tidak takabur ya, tidak memiliki sifat angkara murka ya, yang kemudian bertindak zalim, bertindak tidak baik terhadap rakyatnya. Ini supaya tidak demikian. Qala al-Imam Ibnu Katsir, musannif kemudian menukil perkataan Imam Ibnu Katsir, wa takhsisul mulki bi yaumiddin la yunfihi amma atahu. Ini pembahasan agak mendalam. Jadi Allah mengatakan bahwa Allah zat yang memiliki atau wa takhsisul milki ya.
baca milki atau mulki bisa sama saja intinya di sini. Wa takhsisul milki bi yaumiddin la yunfihi amma adahu. Artinya di sini Allah mengatakan yang memiliki atau dat yang apa yang memiliki hari akhir hanya Allah, ini tidak berarti Allah tidak memiliki yang lain. Nah, kalau kita mau membagi apa namanya masa itu ya, sekarang masa dunia dan nanti ada masa akhirat, atau sekarang adalah apa namanya kehidupan dunia dan nanti ada kehidupan akhirat. Nah, di sini Allah mengatakan hanya Allah lah pemilik hari akhirat. Tapi ini bukan berarti bahwa Allah tidak memiliki hari dunia. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir seperti itu. Li'annahu qad taqaddama al-ikhbaru bi annahu rabbul alamin. Karena mengapa demikian? Karena bahwa apa namanya? Penjelasan bahwa Allah Maha memiliki hari dunia itu sudah sebelumnya, penjelasan sebelumnya yaitu ditunjukkan oleh lafal rabbul alamin, rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa Allah juga Maha memiliki kehidupan dunia. Meskipun manusia masih memiliki kemampuan dan memiliki kehendak, memiliki apa namanya bisa memilih, tapi itu tidak lepas dari kudrah dan iradah Allah. Artinya tetap itu terjadi atas izin dari Allah. Wa dzalika amun fid dunya wal akhirah. Nah, dengan demikian apa namanya kekuasaan Allah ini umum baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat ditunjukkan oleh lafal Malik Yaumiddin, sedangkan di dunia ditunjukkan oleh lafal Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhan seluruh alam. Wa innama udhifa ila yaumiddin li'annahu la yadda'i ahadun hunalika syai'an wa la yatakallamu ahadun illa bi'idznih. Kama qala ta'ala yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mengapa di sini hanya disebutkan yaumiddin, tidak yaumuddunya ya, hanya yaumiddin saja? Karena apa namanya? Pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa mengakui atau bisa mengaku memiliki kepemilikan. Dan tidak ada seorang pun pada waktu itu yang bisa berkata-kata atau bisa bersuara kecuali dengan izin Allah. Ini sebagaimana di sampaikan oleh Allah pada ayat yang lain, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari di mana para ruh dan malaikat ini berdiri secara berbaris gitu. Dan mereka tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang diberi izin oleh Allah, dan Allah berkata benar, dan ini adalah sebuah kebenaran. Jadi ya apa ya gambarannya, kalau hari kiamat itu nanti semuanya akan digiring gitu, digiring untuk apa namanya melakukan penghisaban atau hari perhitungan. Wal maliku fil haqiqati huwallah. Jadi yang berkuasa atau raja pada hakikatnya hanyalah Allah. Qala ta'ala huwallahu alladzi la ilaha illa hu al malikul quddusus salamul mu'min. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Allah pada ayat yang lain, dialah Allah dat yang satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Maliku dat yang berkuasa, Al-Qudusu dat yang maha suci, As-Salamu dat yang maha pemberi kedamaian. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di dunia ini ada yang mengaku berkuasa, itu sebenarnya hanya semu, artinya tidak pada hakikatnya itu. Mengapa demikian? Karena ketika kekuasaan itu ada yang mengambil, itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita banyak kan melihat di dunia ini, misalkan seorang raja di apa namanya digulingkan oleh orang lain, atau presiden digulingkan oleh dikudeta oleh yang lain. Nah, ini kan seringkali seperti itu. Makanya pada hakikatnya ia tidak memiliki kekuasaan itu. Pada hakikatnya yang berkuasa sebenarnya hanyalah Allah. Manusia ini hanya menjalankan apa yang posisi yang sedang ia
tempati pada waktu itu. Kalau dia sedang diberi jabatan untuk menjadi presiden misalkan, ya dia ketika itu menjabat sebagai presiden. Tapi tidak bisa dia kemudian saya inilah yang paling berkuasa, sebenarnya tidak bisa. Karena yang sebenarnya yang paling berkuasa atau yang apa namanya pada hakikatnya yang berkuasa itu hanyalah Allah. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samaa'a bi yaminih thumma yaqulu anal malik aina mulukul ard ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa nanti di hari kiamat Allah menggenggam bumi ini dalam genggaman Allah, dan kemudian langit ini dilipat dengan dalam tanda kutip tangan kanan Tuhan, dengan tangan kanan Allah dilipat gitu, jadi seperti melipat buku. Jadi ini memang digambarkan seperti itu nanti di hari kiamat. Jangan ditanya hakikatnya seperti apa ya. Kalau berarti Tuhan memiliki tangan dalam genggamannya. Nah, ini kan untuk memudahkan dalam pemahaman manusia saja. Karena dunia manusia dengan Tuhan ya itu sangat berbeda. Jadi supaya manusia memahami, ini digambarkan seperti itu. Jadi nanti bumi itu dalam genggaman, seperti kita menggenggam menggenggam batu itu. Jadi terserah kita mau kita apakan, kita guyang-guyangkan misalkan, mau kita lemparkan itu. Jadi memang pada hari kiamat itu kan semua nanti akan panik, semua akan takut ya, semua pada bingung. Kalau sekarang kita dengan adanya wabah ini sudah panik, nah itu belum apa-apa. Nanti ada kepanikan yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu nanti di hari kiamat. Bahkan digambarkan nanti saking paniknya itu semua yang sedang hamil itu melahirkan itu. Dalam surat Al-Hajj itu dijelaskan demikian. Wataron nasa sukaro, kamu melihat orang-orang pada mabuk padahal mereka tidak mabuk. Ini saking paniknya nanti di hari kiamat, di mana gunung-gunung kayak kapas yang ditiup dan macam-macam. Tapi itu belum terjadi ya, dan semoga kita tidak menjumpai hari kiamat itu, karena kalau kita lihat dalam penggambaran dalam Al-Quran itu luar biasa, itu kepanikan yang luar biasa. Nah, mungkin ini juga dengan adanya virus ini ya, salah satunya ini, salah satu hikmahnya mungkin ya, ini untuk mengajari manusia sebuah kepanikan gitu. Artinya supaya dia sedikit bisa merasakan nanti hari kiamat itu seperti apa. Nah, sekarang kan kita panik, kita takut ya kan, dengan adanya wabah, takut kalau kita kena virus, takut dengan kematian dan lain-lain. Nah, ya hakikatnya kepanikan itu atau ketakutan itu kan karena kematian. Hakikatnya kan di situ, intinya kan di situ. Kita panik karena takut mati kan gitu. Padahal itu tidak perlu sebenarnya. Karena apa? Karena ya kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau waktunya meninggal ya meninggal. Tidak perlu ada alasan apapun, tidak perlu ada alasan wabah atau apa. Kalau memang sudah waktunya meninggal ya meninggal gitu. Meninggal gitu saja. Tapi kan namanya manusia ya. Nah, manusia panik itu adalah hal yang sangat manusiawi dan itu tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian membuat kita kemudian terlalu panik, artinya tidak sampai sampai tidak bisa berbuat apa-apa, sampai sedih yang mendalam, tidak seperti itu. Yaqbidullahul arda wa yatwis samaa'a bi yaminih. Allah menggenggam bumi dan Allah melipat langit. Enggak tahu hakikatnya wallahu alam nanti bagaimana itu. Langit dilipat oleh Allah seperti kita melipat buku seperti ini. Dilipat oleh Allah ya sudah habis semuanya. Kemudian Allah mengatakan anal malik. Aina mulukul ard? Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Ini Allah mengatakan, "Sayalah raja yang sebenarnya." Mana itu yang katanya raja-raja bumi? Mana orang-orang yang jabbarun, orang-orang yang berlagak kuasa? Mana orang-orang yang mutakabbirun? Mana orang-orang yang sombong? Tidak ada.
semuanya mati semuanya. Jadi hanya Allah. Jadi sifat jabar ya, sifat mutakabir ini hanya Allah yang boleh memiliki, manusia tidak boleh karena ada kuasa Allah di situ. Fa inna tarattubal hukmi 'alal wasfi mushirun bi illiyatihi lahu. Jadi sifat-sifat ini memberikan sebuah hukum apa tingginya atau agungnya Allah. Wal mutadabbir li hadhihi al-ayah al-karimah yaraha khairu wasilatin litarbiyatil insani wa ghursil iman al-amiq fi qalbihi. Orang yang mau mentadabburi ayat yang mulia ini, ia akan mendapatkan bahwa itulah cara yang paling baik untuk mendidik manusia atau untuk menanamkan keimanan yang dalam hati manusia. Artinya kalau kita mau mentadaburi, mau merenung ya, mau menghayati Al-Fatihah saja ini, ya insya Allah kita telah memiliki keimanan yang kuat, telah memiliki bisa memiliki pengetahuan yang benar, keimanan yang benar ya. Kalau kita menyadari bahwa satu-satunya zat yang berhak dipuji hanya Allah, satu-satunya yang berkuasa hanya Allah, satu-satunya yang melindungi dan merawat, yang berkuasa dan berkehendak hanya Allah, manusia ini sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Nah, itu kita akan memiliki keimanan yang kuat dan akan terjaga insya Allah, perbuatan kita itu akan terjaga. Kalau kita tahu bahwa kalau nanti di hari kiamat semuanya akan dibalas, insya Allah kita tidak akan melakukan kejahatan. Kita sadar nanti ada balasannya. Kalau tidak di dunia balasannya, ya di akhirat nanti. Li'annahu idza amana bi anna hunaka yauman yadharu fihi ihsanul muhsin wa isaatul musyi wa anna zamamal hukmi fi dzalikal yaumi lillahil wahidil qahhar fa innahu fi hadhil halati sayaqwa indahu khuluqul muraqabati li khaliqihi. Karena jika ia sadar bahwa ia ingat bahwa nanti akan ada hari di mana kebaikan itu akan diperlihatkan, kemudian kejahatan itu akan dibalas, dan nanti yang bisa memberi hukum atau bisa memutuskan, yang bisa memberikan putusan itu hanya Allah. Tidak ada yang, bahkan orang tua atau keluarga atau apapun tidak akan bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong, hanya Allah semata. Maka ia akan timbul dalam hati manusia itu rasa selalu diawasi oleh Allah. Khuluqul muraqabah li khaliqihi. Jadi ada akhlak selalu diawasi oleh Allah sehingga bisa mengendalikan perbuatannya. Wajtahidu fis sayri 'ala thoriqil mustaqim. Dan dia akan selalu berusaha untuk menapaki jalan kebenaran atau jalan yang lurus. Artinya kalau dia ingat dan sadar atas hal ini, maka insya Allah perbuatan dia di dunia akan terjaga. Ia tidak berbuat jahat, tidak berbuat dolim, tidak angkuh ya, tidak menyakiti orang dan lain-lain, insya Allah akan terjaga. Nah, ini adalah salah satu hikmah atau beberapa hikmah dari lafal Maliki Yaumiddin. Nah, ini penjelasan yang disampaikan oleh mu'alif untuk menafsiri lafal Maliki Yaumiddin. Selanjutnya lafal yang selanjutnya yaitu lafal Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tapi mungkin ini kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.